Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Cahyo Bowo. Kali ini saya pengen berbagi tips bagaimana untuk mengakali malet. Maksudnya gini, ketika bermain malet, bermain double percussion, setidaknya pemain malet harus punya 3 macam malet. Malet dengan karakter soft, karakter medium, dan karakter yang hard gitu. Nah, tapi karena harga malet yang memang mahal, maka tidak jarang kita cuma punya 1 macam jenis aja gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mengakali supaya kita tetap bisa bermain dengan berbagai nuansa, dengan berbagai kondisi, tetapi dengan jenis yang cuma tunggal. Oke, di sini saya punya malet yang jenisnya medium. Medium. Jadi kalau dipukulkan seperti ini. Oke, gitu. Kamera mungkin bisa lebih mendekat lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya menghasilkan suara yang lebih soft? Oke, suara yang lebih soft normalnya adalah ketika malet, kepala malet dipukulkan pada alat, maka posisinya harus normal seperti ini. Tetapi karena kita pengen suara yang lebih soft, maka bisa dipakai yang ujungnya, lebih ke arah ujung. Jadi seperti ini. Oke ya, kalau normalnya seperti ini. Sekarang kalau dibikin disoftkan dengan cara diakali, maka jadi seperti ini. Oke ya, cukup jelas perbedaannya. Ini saya coba main. Jadi hanya dengan merubah sudutnya, maka drum akan bisa menjadi lebih soft. Nah, sekarang untuk bagaimana supaya menjadi lebih hard, kalau untuk membuat menjadi lebih hard, maka fokusnya ada di power lengan. Di power lengan dan pergelangan. Oke. Okay. Full stroke, soft, dan yang medium biasa. Okay, ya, seperti itu. Mungkin tipsnya pendek, tapi semoga berguna buat teman-teman yang nonton channel saya, dan pastikan di subscribe. Kalau memang bermanfaat silakan di share, kalau memang suka silakan di like, kalau memang ingin berbagi dengan yang lain di share, ataupun kalau mau ada pertanyaan seputar malet bisa langsung ditulis di komen. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.